8 hidrodes teknis bias di 1896 dengan eksekuensi terakhir adalah penggantung Joan Guan Jong Se, orang penjara keturunan Tiongkok. Herman William Dendros lahir di Hetem 21 Oktober 1762, meninggal di Ghana 2 Mei 1818. Pada umur 55 tahun, adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah di antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 28 Juli 1808, Catherine Dendros mengenai tata cara dan etika diperkenalkan yang membawa perubahan radikal atas hubungan pemerintah kolonial dan para pemimpin Jawa. Adapun kebijakan Dendros pada tahun 1809 sampai dengan 1810, Dendros membangun jalan raya pos dari Anyer di Selat Sunda hingga Penarukan di ujung timur, tetapi menewaskan korban sebanyak 17.000 jiwa. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Jan Willem Dendros adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Marus Dendros yang menduduki masa pemerintahannya pada tahun 1811. Sebelumnya, Dendros pernah menjadi Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Namun, ia harus lengser dari jabatannya pada tahun 1806 karena Tanjung Harapan berhasil jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 14 Agustus 1811, tentara Inggris India berkekuatan 12.000 orang mendarat di Cilincing dalam kampanye kilat menghancurkan pemerintah Jenderal Franco Belanda Jan Willem Dendros 18 September. Pemerintah sementara Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles didirikan 1811 sampai 1816 di Ponegoro menganggap zaman Inggris adalah zaman emas sebab ia menjadi penasihat politik utama ayahnya yang diangkat menjadi sultan oleh Inggris.